Sekedar iklan, guys. Jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini, guys. Makasih. Baca. Halo football lovers, yuk bantu subscribe channel Mikaela Sport channel. Share, like, dan komen di setiap videonya. Akan ada giveaway di channel ini. Terima kasih. Setelah ini kita rekam, memang tidak ada sandiwara, tidak ada rekayasa dalam pertandingan. Itu sempatan sebuah tim kubu selalu menjunjung target pertandingan dan selalu mengedepankan sportivitas pertandingan, tentunya dengan membawa nama baik klubnya masing-masing dalam pertandingan. Selalu memikirkan tampilan. Terima kasih Bojong Pamungkas, Joko Medari, hari ini rekan Beging Chandra dan juga Bojong Pamungkas dan juga rekan-rekan keluarga besar Repotel Manajemen tentunya hadir dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Bung Jawir Raka, Bang Madi Yasin, dan juga ada Bapak RT dari Sukma, dan ketinggalan tentunya dari Balai Rombeng. Kehadiran beberapa pemain pilar dalam pertandingan di kesempatan senapun tentunya ini sebuah pilihan berbicara tabunan di bench cadangan. Masih ada beberapa nama yang menghiasi tim kubu kesebelasan dari Ciber dalam pertandingan sore. Ada nama Tinggi Roka dan juga ada nama beberapa pemain lainnya tentunya di kesempatan sore ini akan menjadi sebuah pilihan baik Lingga Sari dan pertandingan selanjutnya pemain kena lukis tentunya dalam pertandingan sore. Saya rasa ya tanpa dia tidak akan berpengaruh besar tanpa kehadiran dua pemain pilar dari tim kubu kesebelasan Ciber dengan gaya permainan yang dilakukan dalam pertandingan sore hari pembicaraan tabunan. Terima kasih Bojong Pamungkas, baik saudara datang dan saudara bergar. Mari kita sama-sama alihkan kedua telapak pandangan mata kita ke seluruh pelaksa stadion gelora utama Arsenal Gaya untuk menyaksikan pertandingan cukup babak yang pertama. Inilah buat tunggu kesempatan yang mengakhiri perjumpaan kita di hari terakhir putaran ketiga babak lapan besar antara tunggu kesempatan di pintu sesi menghadapi tunggu kesempatan Jember FC dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara saya ucapkan terima kasih kirimat umpan melambung Rp50.000 tentunya setara dari bangkit tentunya setara yang tersebut memberikan realitas tentunya dalam pertandingan di kesempatan selari ini. Atur dua tentunya kirimat Rp50.000 dari bangkit dari Cikata Jatah ke pertandingan tentunya setara yang tersebut memberikan realitas tentunya dalam pertandingan di kesempatan selari ini. Di kuartal ke pertama baru saja berlangsung sentuhan kepala dilakukan lewat kapten kesebelasan Bongking Torres tentunya setara putra dari Bapak Adi Nata. Mantel lihat ini merupakan taktik strategi yang dijalankan Eyang Sabto Hari dan juga Andre Jayus. Kesebelasan Depitus didukung langsung oleh Hansport dan juga Dr. Sabon yang sudah dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Lewat Hernandez tentunya setara arahkan Rigi Sopian angkat tumpah proposal arahkan dia bola serta pemain nomor punggung 8 dari tentunya tertunggu kesebelasan Depitus Ejel lewat air tentunya setara bentangkan bola pemain belakang tunggu kesebelasan Ciber FC, Besutan Sang Menezar, Demat tentunya Pos RM, Ketua Pemuda Baru dari Kampung Sijantra, Desa Jataki, Kecamatan Pegedangan tentunya setara, kedudukan sementara, mantikan di kesempatan sore hari ini, tendangan bebas hadapi bola, serta pemain Ricky Sopian, mantan pemain Perserang Banten dan juga ex pemain dari Lampung Sati, di kompetisi Liga 2 Indonesia, di era pelatih kepala Dupar, yang tentunya setara, ini dia, Ricky Sopian, lepaskan kesempatan keras tendangan lakukan Ricky pencerah gawang Bintik Sorito tentunya setara bagi tunggu kesempatan dari Bintus FC tentunya setara yang perhatikan dan kita tunggu siapa gerangan yang akan mencoba melakukan tendangan sepak ujung tentunya setara terancam sementara tentu pertahanan tunggu kesempatan Ciber FC lepaskan sempat tendangan berputar belakang berandang. Selamat datang dan selamat sore kepada kesempatan tentunya setara memasuki pertama bulan Februari sedikit romantis bagaimana bumbunya Pamungkas dalam pertandingan di kesempatan senari tentara bebas tentunya setara hadapi bola Ricky Sopian lepaskan sempat tendangan tidak melakukan arahkan Randy Siregar lepaskan sempat tendangan sebulan kepala Kibo Jamian namun kembali bola mampu Kibo pencerah kawang Eric Lewis datang lain datang tubuh kesempatan di pintu sempat tentunya setara umpan terbosa arahkan mencoba angga masih angga berbahaya akan tadi maksudnya sebentar mampu dimentangkan lewat Rikir Sopian berikan kembali gagal lewat serang pemain Ramadan Saputra terungkap lewat serang pemain mencoba Kibo Jabian lepaskan sebuah tendangan dari Kibo sementara kembali mentah dalam tangkapan penjaga lihat kembali kali ini Bapak Suki
kedua kurang terulit cerang pulang berajar tim dari Katera tentunya sang juga hadir mengamati perasaan dua tim kubu kesempatan dalam pertandingan selari lepas saudara sementara Bang Ratu dan juga kembali Bang Marta Katung tentunya juga hadir dalam pertandingan selari dikirimkan angkat peluang pasir pertukar ruang rusuk kanan arahkan dari pemain Angga jadi buru coba dikawal lewat Saroji Ojel masih Angga Saroji Ojel mentahkan kembali Ojel datang sebuah tekanan lewat sisi setalan mencoba pemain Meje dari Meje pecul Cipreno lepaskan berbahaya saudara penonton Juan Hernandez tendangan keras sementara kembali apa ini? Apa aja bebas? Adanya apa? Tas? Tas hadiah pertama satu buah tas dengan nomor undian 1830 bagus bahannya hadiah pertama satu buah tas 1830 mana sih? 1830 untuk satu buah tas. Ya, silakan dicocok. Tiga di kesempatan senari ini. Sementara kembali dapat satu terangan. Hadapis keberangkat, jauh keberkawal dari Masuja. Pertahanan rakan kerusuk kanan Elhams. Namun coba dikawal lewat pertahanan di kubu kesepasan Dupintus. Rakan kembali kanan dapat satu terangan. Pasukan di kubu Cibar. Eka Encek, umpan terlepas. Eka Encek, jebretan! Menyambil arahkan sementara pencoba lewat serang pemain Renny Siregar pasti Renny Siregar umpan terobosan berbahaya jebret masya Allah saudara terima kasih kiriman satu lembar kertas berwarna biru Hitachi tentunya di kesempatan senar ini dari Bapak Jarod Empe tentunya di kesempatan saya datang dari kawasan Balasari tentunya peserta pembongan dan asli sentuhan dan potensi tenaga kita rampikan kembali kali ini sementara terlihat tempat saudara pendengar saudara penonton arahan bola coba dilakukan berikan ke sektor sekanak Renny Siregar ayunkan sudah Renny Siregar berbahaya sebuah tiba jebret melehoi Teraga, pengusaha Rehan Sport tentunya yang berada di kawasan Simpang 3 Duku Pinang tentunya lepas saudara yang terus berdukung pasukan Tengkubur Dupintus bersama Dr. Sablo dan keluarga besar Bapak Adi Winata yang berada di belakang layar dan Tengkubur Dupintus. Terima kasih Bung Rehan tentunya di kesempatan kali sebuah bola lepasan di Teraga. Kurang lebih 1 meter dari Mr. Gawang yang terima kasih atas kerjasamanya. Rangguna dilakukan berbahaya dan kembali ke saudara menghadapi tim All-Star Persuda di Stadion Arsega Kawir tentunya saudara kembali ke lapangan arah bola coba dilakukan berikan sementara mencoba kuasai lawan terakhir Roka arahkan ke belakang Renny Siregar jauh ke depan tadi maksudnya berkarah lawan pemain Abdal namun kembali mampu gagalkan lewat Juan Hernandez datang sebuah sentuhan lewat Dean Hans berikan Dean Hans kikir Roka bola berhasil kembali lewat satu pemain sementara Renny Siregar angkat terumpat jauh ke depan tadi maksudnya lagi-lagi mampu dimantangkan serangan balik Andre Yoda berikan kembali Dean Hans berbahaya dan saudara pendengar dan saudara penonton sementara kembali kedudukan belum berubah hasilkan tendangan bebas lepaskan sebuah tendangan kembali Eric Lewis cukup sikap nampak Benny Dora dan juga Ali Idris nampak tadi teraga sementara kembali kalian juga pantat pengawal dari Persikota Tangerang menggantikan posisi seorang pemain juga kembali mulai dilakukan kembali jadi pertengahan babak kedua kami kira akan share di mana penyebab pembuka luar biasa pengamatan anda berkejar pelanggan oleh sebuah takaran mencoba dapatkan Abdul masih Abdul kembali Liga Sari sementara datang sebuah takaran lepas demi teraga takaran balik kali ini mencoba mentahkan demi Sorito direktur dari Kaliber C3 Persatu tentunya kami ucapkan terima kasih atas kiriman dua lembar kertas berwarna biru Rp100.000 Bos Boy Papa Kawal tentunya pemilik dari Kaliber C3 Persatu bersama Bos Paul Robertson tentunya saya saudara kembali ke lapangan Felix Sorito berbahaya bersama pesan berlangsung ke tiga sesudara kembali ke lapangan. Kembali ke
manajer Palaka Dona di luar prediksi, di luar nalar yang ada tentunya pertandingan sehari ini. Pasukan tim Pragan yang ada musik bersama artis-artis di kota yang akan kembali menghibur Anda pada tanggal 21 Februari nanti tentunya di Stadion Arsega Kawir. Kembali ke lapangan Roni Rondong, pemanjat juga pernah mantarkan tim Kedilang Jaya. Jaga Baya meraihlah juara di Stadion Jawa Kiki Roka. Berikan Ekan Cek berbahaya! Dan 2-0.